Millennium single couple ini adalah asmara keuangan secara general. Tentu saja tidak akan resonate dengan seluruh kalian. Oke? Baiklah, mari kita mulai. Single. Sepertinya beberapa dari kamu sedang ada ketertarikan dengan seseorang dan sungguh kamu berfokus untuk mendapatkan orang tersebut dengan berbagai macam cara yang kamu bisa. Okay. Di sini kamu tampaknya sungguh berusaha untuk mendapatkan hatinya. Dan kabar baiknya adalah tampaknya cinta ini bukanlah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ada War of One, ada The Lover, sepertinya dia pun memiliki perasaan yang sama terhadap kamu. Atau jika ini vice versa, dia berusaha semaksimal mungkin yang dia bisa untuk mendapatkan hati kamu. Oke, dan di sini untuk sedikit lebih jauh mungkin beberapa dari kalian Leo akan segera untuk cepat berlabuh ke pernikahan. Antara mulai mungkin pendekatan hingga ke pernikahan tidak terlalu lama, bahkan bisa jadi di tahun ini kalian akan melangsungkan pernikahan. Oke. Congratulations untuk kalian Leo. Mungkin kamu memang sudah waktunya untuk dipertemukan oleh semesta dengan jodoh kamu. Jadi kamu bertemu dengan seseorang, langsung klik kalian berdua. Tidak terlalu ada banyak masalah pula dari sekitaran, berlabuh ke pelaminan pada akhirnya. Baiklah, untuk masalah keuangan. Di sini juga ada keuangan yang sukses, walaupun mungkin ada persaingan yang sedikit tidak sehat. Mungkin akan kamu temui di waktu-waktu ini, tapi tampaknya kamu memiliki kemampuan yang cukup untuk melewati hal-hal tersebut. Masalah keuangan persaingan tersebut tidak terlalu berefek pada keuangan, bisnis, atau karir kamu. Okay, kamu bisa melewatinya dengan baik. Bahkan mungkin beberapa dari kamu yang saat ini sedang merintis sebuah usaha akan semakin berkembang di beberapa waktu ke depan. Ini memang pekerjaan yang baik untuk kamu, tepat dan cocok untuk kamu, semacam itu. Tinggal kamu, bagaimana kamu mengerjakan segala tugas-tugas dan tanggung jawab kamu tersebut dengan baik, so tidak terlalu ada masalah ke depan nanti dan semakin baik pula. Okay. Ya, keuangan yang lancar. Seperti itu. Apa yang kamu tanam akan kamu tuai di depan nanti. Hukum tabur tuai di sini. Seven of Pentacles. Kesabaran dan kerja keras kamu pada akhirnya akan membuahkan hasil seperti yang kamu harapkan. Kenapa? Karena memang ini pekerjaan yang cocok untuk kamu. Kamu berada di di jalan yang tepat, right track, ya, semacam itu. Okay. Baiklah, untuk kalian couple. Oke, beberapa dari kalian sepertinya keharmonisan kalian
akan ada sedikit gangguan di waktu-waktu nanti. Atau mungkin saat ini sudah terasa. Entah ini berasal dari orang yang baru, entah ini berasal dari mantan-mantan kalian. Mantan kamu, mantan pasangan kamu. Ya, sepertinya ada gambaran untuk muncul sebagai pengganggu. Ataukah mungkin sekedar kenangan? Maksud saya tiba-tiba kamu terkenang-kenang kembali dengan mantan kamu. Atau mungkin tiba-tiba pasangan kamu terkenang kembali dengan mantannya. Sehingga tanpa disadari mungkin tampak di perilaku atau tampak di ucapan membuat pasangannya yang sekarang tidak nyaman. Merasa dibanding-bandingkan, merasa tidak dihargai, merasa diabaikan, semacam itu. Itu jika berupa mungkin just kenangan, kemudian tanpa sadar mungkin terucap atau seperti apa. Segala sesuatu yang mengingatkan kepada mantan-mantan. Namun ada pula mungkin yang memang benar-benar sosok para mantan ini muncul kembali. Mungkin tiba-tiba menghubungi, mungkin tiba-tiba like Instagram, media sosial, semacam itu. Di mana mungkin sudah lama tidak ada kontak sama sekali, tiba-tiba terkoneksi. Ya, jadi beberapa dari kamu sepertinya akan mendapatkan gangguan-gangguan dari masa lalu. Jadi di waktu-waktu ini. Tapi saya melihatnya, it's okay, itu hanya sampai pada batas gangguan. Mungkin emosi iya, mungkin marah bisa jadi. Tentu saja karena merasa cemburu, jadi ada timbul kecemburuan semacam itu di antara kalian di minggu-minggu ini. Tapi it's okay karena hanya sampai sebatas itu. Karena saya melihat di sini sebenarnya cinta kalian cukup kuat untuk bisa melewati gangguan yang mungkin akan bisa muncul di waktu-waktu ini. Two of Cup di sana. Saya melihat itu adalah kalian yang ya cukup memiliki cinta yang kuat bisa melewati ini. Oke. Baiklah, untuk keuangan bisa jadi seseorang akan datang kepada kamu dan meminta bantuan. Atau vice versa, jika memang kamu berada dalam kesulitan, tidak ada salahnya untuk meminta bantuan. Di sini sepertinya ada orang-orang yang bisa membantu kamu. Okay. Orang yang berasal dari sekitaran kamu. Ini akan membantu kamu jika kamu sedang berkesulitan sekarang. Di Hermit di sana. Ya, sepertinya ada seseorang di sini yang sedang mencari bantuan. Dan saya melihatnya yang bisa membantu kamu adalah orang sekitaran kamu. King of Cup. Kamu akan mendapatkan bantuan sebentar lagi. Okay, ini berhubungan dengan life. Atau memang keuangan, kehidupan, kamu membutuhkan bantuan atau seperti apa. Dia bukan orang jauh, dia bukan orang lain, dia bisa jadi adalah mungkin pasangan kamu, dia adalah mungkin family, orang tua. Ya. Akan ada seorang yang bisa menolong kamu jika kamu sedang berkesulitan di sini. Dengan jika kamu mencari tentunya. Jika kamu menyampaikan persoalan kamu tentunya. Karena sepertinya di sini kamu membutuhkan pertolongan tapi hanya kamu simpan dalam hati. Oke. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.